sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili ila al-imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa rawaina fi sahihil bukhari an sa'id ibn al-musayyab ibn haznin an abihi anna abahu ja'a ila nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala masmuka qala hazn. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari riwayat datang dari Sa'id bin Musayyab bin Hazn dari ayahnya bahwasanya ayahnya pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mas muka siapa nama kamu? Qala, lalu dia jawab Hazm, nama saya ya Hazm. Faqala, lalu Nabi bilang anta sahlun, ya engkau namanya jangan sahal, jangan Hazm, sahal aja, sahal, ya suruh ganti. Sebab dari segi arti kurang bagus, Hazm itu duka cita. Kalau namanya duka cita nanti hidupnya selalu berduka terus. Ya, tiap hari dipanggil Hazan, Hazan. Nah, gitu. Jadi ini riwayat sahih, Bapak, Saudara. Kata Nabi, ganti jangan Hazan. Gantinya Sahal. Kalau Sahal gampang, urusan jadi gampang aja. Ya, jadi kalau orang yang namanya Sahal tuh mudah-mudahan urusannya gampang terus. Nah, kalau namanya Hazan, hidupnya selalu berduka. Susah mulu. Ya, jadi nama pengaruh betul. Makanya orang-orang Jawa itu masya Allah, waktu saya masih mondok begitu diajarin ya belajar palak saya. Itu sampai nama aja dihitung tuh. Ya, kalau lahirnya ya kemudian nanti namanya ini. Nah, ini pengaruhnya seperti ini, seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi ya memang nama sangat pengaruh. Ada yang datang ke rumah, Ustaz, mungkin anak saya namanya keberatan kali ini ya. Ya, sakit mulu. Nah, begitu. Ganti aja ganti. Nah, jadi memang ada pengaruhnya, Bapak Saudara. Ya, jadi kata Nabi, ketika dia dengar nama kamu siapa? Hazm. Ya, kata Nabi, ganti aja Masahar. Qala, lalu dia jawab, la ughayyiru isman samanihi abi. Dibilang begitu di hadapan Nabi. Maaf ya Rasulullah, saya tidak akan merubah nama yang udah dikasih sama ayah saya. Begitu. Ya, jadi dia agak membantah juga sama Nabi. Padahal Nabi yang nyuruh ganti aja. Eh, kata orang itu, saya gak mau ganti, saya gak mau merubah nama yang memang udah dikasih nama sama orang tua saya. Ya udah, Qala Ibnul Musayyab, berkata Imam Ibnu Musayyab, pamazalatil hazuna tupina ba'du, maka yang ada ya pada diri kami setelahnya susah mulu, hidupnya susah.
duka cita, susah, duka cita. Berarti dari hadis ini nama punya pengaruh. Begitu. Makanya ada sunnahnya. Kata Nabi, hadisnya sahih, ini sanad ilmu mutasil. Ya, jadi kita insya Allah bicara begini, sanad ilmunya mutasil. Ya, jadi orang kalau namanya diganti sama nama yang lain, itu ada. Ya, dulu asbab wurudnya dari Nabi. Ya, ini namanya ini kurang bagus nih. Ini keberatan nih. Nah, kata orang tua kita begitu. Ganti aja. Ya, ini anak sering rewel, sakit mulu. Ganti dah namanya. Nah, itu mengganti nama ternyata memang ada. Ya, itu sanadnya ya itu muttasil. Jadi, dia tetap kagak mau ganti, udah hazen aja. Ya emang benar itu hidupnya susah mulu. Ya, susah terus. Dan itu memang udah dijelaskan sama Nabi, suruh ganti. Jadi boleh ya, walaupun orang tua kita namain ini, tapi kalau kata guru-guru kita ini kurang bagus nama ini, boleh diganti. Ya, bukan berarti kita enggak taat sama orang tua. Ya, tapi ini demi kebaikan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku berkata al-hazunatu ghalzul wajhi wa syai'un minal qasawati. Ya, jadi yang dinamakan hazuna itu mukanya selalu enggak ceria. Ya, jadi artinya duka. Orang kalau duka kan beda. Ya. Nah, sesuatu ada keras hatinya. Ya, jadi ini namanya hazuna. Wa rawayna fi sahih Muslimin, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma asiyat, merubah nama Asiyah. Wa qala, Nabi bilang anti jamilatun, engkau namanya jangan Asiyah, Jamilah aja. Begitu Asiyah kan durhaka. Ya. Asi itu artinya maksiat. Siapa nama kamu Asiyah? Ganti, kata Nabi. Namanya siapa kamu? Jamilah. Kalau Jamilah artinya apa? Cantik, bagus, ya. Nah, jadi nama mempengaruhi dari orang tersebut. Ya, seperti itu. Wa fi riwayatin li Muslimin aidan, dan dalam riwayat yang diceritakan oleh Imam Muslim juga, anabnatan li Umar, sesungguhnya putri bagi Umar, karena yuqalu laha Asiyah, disebut namanya Asiyah, fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamilatan, maka memberi nama siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Asiyah, ya diganti dengan Jamilah. Jadi satu riwayat nih putrinya Umar, ya namanya Asiyah, sebab kan saat itu memang Umar punya ya anak, ya saat itu Umar belum masuk Islam, masih zaman-zaman jahili. Ya, kemudian salitanya siapa namanya Asiyah, ganti namanya Jamilah. Wa rawaina fi sunani Abi Daud, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud bi isnadin hasanin, dengan isnad yang hasan yang bagus, an Usamah bin Ahdari as-sahabi. Riwayat ini dari Usamah bin Ahdari, ya as-sahabi. Dia generasi-generasi sahabat radhiyallahu anhu. Wa ahdari bi fathil hamzah. Jadi lafaz ahdari itu hamzanya dibaca fathah. Wa dalil muhmalati, dalnya enggak pakai titik. Wa iskanil kha'i, kha'nya al mujamati yang ada titiknya disukunkan. Bainahuma, antaranya ahdari. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki yuqalu lahu Asram, disebut namanya saat itu Asram. Karena pinnapar di dalam kelompok allazina, atau ya mereka dalam satu kelompok datang, siapa napar datang kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masmuka, siapa nama kamu? Qala, maka dia jawab Asram, nama saya Asram. Qala, maka Nabi bersabda bal anta zur'ah, akan tetapi engkau namanya Zur'ah saja. Sebab dari segi nama Asram enggak bagus. Suka bertengkar mulu. Ya, nah Zur'ah itu ya tanaman menunjukkan kesuburan. Ya, jadi jangan Asram dah, Zur'ah aja. Wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Nasa'i wa ghairihima, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasa'i
wa ghairihima, dan lain daripada Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasa'i. An Abi Suraih, riwayat ini dari Abi Suraih Hani Al-Harisi As-Sahabi, generasi sahabat radhiyallahu anhu, annahu lamma wafada ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi, tatkala dia memberikan satu utusan kepada Rasulullah SAW bersama dengan kaumnya, sami'ahum, ia mendengar mereka, yukannunahu bi'abil hakm, ya, jadi mereka ada yang mengkunyahkannya ya dengan Abil Hakam. Jadi Abi Suraih itu dikunyahkan oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu hanya bapaknya hukum. Sebab ya, orang ini termasuk hebat, kalau ada dua orang bertengkar, dia datang ditengahin jadi damai. Ya di kaumnya begitu, kalau ada yang bertengkar, ya dia datang didamain, akhirnya damai lagi. Itu ya di kaum tersebut, sehingga kaumnya menyebut ya Abi Suraih ini dengan Abul Hakam. Kunyahnya dengan Abul Hakam, bapaknya ya penegak kehukuman atau penegak hukum. Pada ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Rasulullah bilang, innallahu wal hakamu, Allah tuh yang hakam. Kalau manusia enggak boleh bilang Abul Hakam, Abul Hakam itu Allah. Ya, wa ilaihil hukmu, karena kepada Allah itu hukum semuanya dikembalikan. Palimatu kanna Abul Hakami, kenapa kamu dikunyahkan dengan Abul Hakam? Jadi enggak dikasih sama Nabi, jangan Abul Hakam. Ya, sebab yang namanya Abul Hakam itu Allah. Ya, jadi maha hukum, pemberi hukum itu Allah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu kita baca di surah At-Tin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Makanya kita jawab, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Jadi kalau imam di dalam sholat baca alaisallahu bi ahkamil hakimin, baik bagi imam maupun bagi makmum, disunnahkan menjawab dengan redaksinya ya apa? Bala, minimal bala. Kalau mau komplit, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Nah, jadi ketika dikunyahkan dengan Abul Hakam, Nabi panggil. Kenapa? Sebab yang Abul Hakam itu yang pantas Allah. Faqala, nih dijawab alasannya kenapa saya dikunyahkan dengan Abul Hakam oleh masyarakat saya. Inna qaumi izah talabu, sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih paham pisaiin tentang sesuatu, atau nih mereka pada datang ke saya. Jadi artinya dia yang dituakan itu di kampung itu. Ya, jadi orang tua itu atau yang dituakan itu kagak mesti tua. Gitu. Jadi di masyarakat ada orang yang dituakan walaupun usianya masih banyak yang lebih tua, tapi karena dengan ilmunya mereka itu bisa dituakan. Nah, begitu. Jadi di masyarakat itu Abi Suraih termasuk yang dituakan. Kalau ada apa-apa, ya apalagi ada pertengkaran, ya pasti mereka pada datang tuh ke saya. Nah, itu yang dimaksud begitu. Ya, mereka apabila bertengkar, berselisih paham, ya terkait tentang sesuatu, maka mereka datang kepada saya. Pahakam tu bainam, kami berikan hukum antara mereka. Nah, seperti itu. Parodia kilal pariko, ini senang dua-duanya. Kelompok yang ini ya senang, kelompok yang ini senang. Yang ini redo, yang ini redo. Yang tadinya bertengkar jadi damai. Itu begitu. Makanya orang-orang kampung bilang dia Abul Hukmi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, ma ahsana hadza, alangkah bagusnya ini. Nabi jempolin, wah bagus kalau begitu. Ya, jadi kalau kamu selalu mendamaikan dua kelompok yang bertengkar, bagus, ma ahsana hadza. Ini kalau kita belajar ilmu nahu namanya sigotnya sigot ta'ajub. Ma ahsana hadza. Tuh, nih. Kalau kita ngaji ilmu nahu nih, nanti di kitab Alfiyah ada bab ta'ajub namanya. Bab ta'ajub. Ya, nah, alhamdulillah Bapak Saudara, saya mondok di Cirebon, Pak. Ya, itu harian saya selalu wiridan saya tuh ya Alfiyah. Ya, saya waktu di pondok dulu.
di pondok. Ya, kalau habis sholat saya wiridan 200 ya bait. Ya, entar habis sholat lagi 200 bait. Nah, itu kalau udah 5 waktu berarti 1000 bait. Ya, alhamdulillah. Ya, tuh Kiai Haji Abdurrahman Sohib tahu banget dah tuh. Ya, kalau yang saya kerjakan dulu kalau ada lomba anak-anak Jakarta, Alfia pasti saya yang maju. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini ya yang namanya sigot ta'ajub namanya. Ma ahsana hadza. Ya, ma ahsana hadza. Alangkah bagusnya ini. Jadi Nabi jempolin tuh, oh, kamu hebat bisa mendamaikan dua kelompok yang sedang ya bertengkar. Nah, seperti itu. Jadi ma ahsana hadza. Alangkah bagusnya ini. Tapi Nabi masih bilang, "Pama laka minal waladi." Ya, maka tidaklah bagi kamu minal waladi daripada anak. Qala li Suraih. Ya, dibilang, "Ya, aku punya anak namanya Suraih." Nah, begitu wa muslimun. Jadi anak yang paling tua Suraih. Terus setelah Suraih ada anaknya lagi Muslim. Terus ada anak lagi wa Abdullah. Ya, qala paman akbarum, yang paling tua itu siapa dari mereka? Qultu Suraih, namanya Suraih. Qala, kata Nabi, fa anta Abu Suraih, maka kamu kunyahnya bukan Abul Hukmi, Abul Hakam, tapi Abu Suraih. Tuh, begitu. Jadi jangan Abul Hakam, jangan Abul Hukmi, sebab Abul Hukmi atau Abul Hakam itu hanya Allah. Ya, sekarang saya tanya dah, kamu ya punya anak enggak? Punya ya Rasulullah. Siapa aja anaknya? Satu Suraih, dua Muslim, tiga Abdullah. Terus yang paling tua siapa? Yang paling tua Suraih. Ya udah, ya kamu dinamakan dengan Abu Suraih. Tuh, bapaknya Suraih. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya kunyah. Ya, dikunyahkan dengan Abu Suraih, jangan Abul Hakam. Sebab Abul Hakam itu Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Dawud, berkata siapa Imam Abu Dawud, wa ghayyaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ismal asi, merubah siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ismal asi, nama al asi, wa aziz dan aziz, wa atlah dan atlah, wa syaitan dan syaitan, wal hakam dan hakam, wa gurab dan gurab, wa hubab dan hubab, wa sihab dan sihab. Pasamahu, maka dikasih nama itu semuanya Hashiman, namanya Hashim. Ya, jadi banyak ya riwayat-riwayat yang memang nama-nama pada saat itu ya ditukar, diganti, dirubah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasama Harban Silman, ya, dan memberikan nama Nabi yang tadinya Harb jadi Silma. Ya, wasama Al-Mutaju Al-Munba'is. Kemudian ya Nabi ya kasih nama Al-Mutaji Al-Munba'is. Wa Ardan yuqalulah Akhirah, dan ya dia robah juga kata-kata Ardan itu menjadi Akhirah, sama Khadirah. Ya, begitu. Kalau Akhirah kan artinya enggak bagus. Ya, kalau Khadirah itu bagus. Khadirah itu artinya menunjukkan kesuburan. Hijau itu kan artinya menunjukkan kesuburan. Wa Syi'bad Dalalah sama Syi'bal Huda. Tuh, jadi Dalalah kan enggak bagus. Siapa namanya Syi'bad Dalalah, diganti Syi'bal Huda. Ya, wa banu zinah, ya Nabi ganti samahum bani Rishdah. Jadi banu zinah diganti dengan banu Rishdah. Wa sama bani Mughwiyah, ya dengan bani Rishdah. Ya, kemudian bani Mughwiyah diganti dengan bani Rishdah. Qala Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, taraktu asanidaha, kami tinggalkan sanad-sanadnya itu semuanya lil ikhtisar. Semuanya ikhtisar karena ringkas. Kalau disebutin semuanya tuh hadis satu-satu kebanyakan. Ya, jadi kata Imam Nawawi saya ringkas aja dah. Tapi yang jelas sanadnya, sanad keilmuannya ada semuanya. Qultu, saya berkata, atlah bi fathil ain al-muhmalah. Jadi atlah itu dengan fathah ain yang enggak pakai titik. Ain itu enggak pakai titik. Wasukuni ta'i al-musannati fauqu, dan disukun ka-nya yang ada titiknya dua di atas. Qala Ibnu Makula, berkata Imam Ibnu Makula, qala, berkata siapa Imam Ibnu Makula, wa qala Abdul Ghani atalah, yakni bi fathit ta'i aidan atalah, ya ainnya dibaca fathah, ta'nya dibaca fathah. Qala wa samahu Nabi Utbah, memberikan Nabi namanya menjadi Utbah, wa huwa Utbah bin Abdi Salma. Ya, namanya Utbah bin Abdi Salma.
Babu jawazi tarkhimil ismi iza lam yata'adza bizalika sahibuhu. Ini bab menerangkan tentang dibolehkannya tarkhim isim. Tarkhim isim itu akhirnya boleh disingkat, boleh dibuang. Ya, misalnya kalau Aisyatu disingkat jadi Aisyu. Ya, ya Aisyatu itu komplit. Nanti ada lagi babnya bab tarkhim namanya. Nah, kalau bab tarhim ya T-nya dibuang. Ya Aisyu dari Aisyatu jadi Aisyu. Boleh. Itu jawazu tarhim. Makanya nanti dalam ilmu ya nahu ada bab tarhim. Ya, bab tarhim dalam munada, ya dalam saat orang ada yang dipanggil munada itu nanti ada bab tarhim. Ya, ini namanya tarhim istilahnya. Tapi apabila tidak ya menyakiti yang punya nama. Ya, kalau yang punya nama tidak merasa terganggu, enggak tersakiti boleh. Ya, itu nama yang asli ditarhim. Ya Aisyatu ya Aisyu. Ya, begitu boleh. Ya, itu dibolehkan masih. Rawaina fi sahihi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari min turukin kasiratin, dari beberapa jalan yang banyak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahama asma'a, ya mentarhim siapa nabi akan nama-nama satu kelompok minas sahabati dari sahabat. Fa min zalika, maka di antara itu qalluhu sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, nabi pernah mentarhim kepada sahabat yang namanya Abu Hurairah. Ya, nabi enggak manggil ya Abu Hurairah, tapi nabi bilang ya gitu. Oh, ya Hirrah kucing. Kenapa nabi panggil ya Abu Hurairah menjadi ya Abu Hir? Ya karena memang ini Abdurrahman bin Sohor termasuk orang yang paling cinta ama kucing. Di mana-mana ya pasti kalau ada Abu Hurairah di mana saja ada kucing di situ. Ya, jadi Abu Hurairah itu senang banget, Abdurrahman bin Sohor itu senang banget ama kucing. Ya, makanya kalau ada orang di kita senang sama kucing, boleh kita panggil Abu Hurairah. Begitu. Ya, jadi dia senang banget sama kucing. Nabi bilang ya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah komplitnya kalau disingkat ditarhim ya Abahir. Ya, wahai ayahnya kucing. Hirun kan kucing. Ya, jadi wahai bapaknya kucing. Itu namanya apa? Itu namanya tarhim. Menunjukkan tanda rasa sayangnya Nabi Muhammad ya Abahir. Wa qallahu sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, kemudian nabi pernah berkata kepada Siti Aisyah istrinya ya Aisyu, ya bukan ya Aisyatu tapi disingkat tarhim namanya ya Aisyatu. Wa li Anjasyah ya Anjasyu, Anjasyatu itu nama komplitnya tapi dipanggil bukan ya Anjasyatu tapi ya Anjasyu, taknya dibuang. Nah, itu tarhim. Wa fi kitab Ibn Sinni, dan di dalam kitab Imam Ibn Sinni, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi Muhammad li Usamata, kepada Usamah ya Usaimu. Usamah ya ditarhim menjadi Usaim ya Usaimu. Ya Walil Miqdam ya Kudaimu, nabi manggil kepada Miqdam itu ya Kudaimu. Itu semuanya namanya tarhim. Babun nahi anil alqabi allati yakrahuha sahibuha, ini bab menerangkan larangan daripada ngasih gelar poyokan. Kalau kata orang kampung kita, lakob itu poyokan, ya gelar. Tuh, jadi dilarang ngasih poyokan, ngasih gelar allati yakrahuha sahibuha, yang tidak disukai oleh yang punya nama. Ya, kalau dia dikasih gelar, dipoyokin dengan kata-kata tersebut, dia enggak suka. Nah, itu enggak boleh. Dilarang gitu. Enggak boleh kita memberikan gelar kepada orang yang punya nama yang memang gelarnya itu tidak dia suka. Tapi kalau memang gelar itu bagus, boleh. Seperti Nabi Muhammad dikasih gelar Al-Amin. Ya, kemudian Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq. Nah, itu boleh karena itu gelar yang bagus. Yang kagak boleh gelar yang tidak disukai oleh orang yang punya nama. Nah, itu tidak dibolehkan. Jangan memberikan gelar yang tidak baik, yang tidak disukai. Itu namanya nahi, dilarang.
Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tanabazu bil alqab. Tuh, di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 kan begitu diantaranya ayat, potongan ayatnya. Bi salismul fusuku ba'dal iman wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu suka memberikan gelar-gelar yang tidak baik, yang bisa merendahkan orang lain. Ya, seperti itu kepasikan. Bi salismul fusuku ba'dal iman. Watafaqal ulama'u, bersepakat siapa para ulama, ala tahrimi talqibil insani bima yakrahu, hukumnya haram memberikan gelar, ya, poyokan kepada manusia dengan gelar yang tidak disukai. Hukumnya haram tuh. Ya, makanya ini kan la'nya lenahi. Kalau lenahi kan maknanya tahrim. Wala tanabazu bil alqab, dilarang. Makna larangan di dalam kitab usul fikih, asluhu litahrim illa mayadullu. Ya, itu kalau kita belajar ilmu usul fikih begitu. Ya, jadi kalau kata-kata larangan itu maknanya haram, kecuali nanti ada dalil yang menunjukkan oh ini enggak haram, makruh. Nah, sama juga perintah. Asalnya perintah ya wajib. Illa mayadullu, kecuali kalau memang ini ada dalil yang menunjukkan enggak, ya wajib, nanti ada sunnah, ya begitu. Ya asalnya larangan haram, asalnya perintah wajib. Nah, makanya hukumnya kata ulama haram memberikan poyokan kepada orang lain yang tidak disukai. Sawaun kana lahu sifatun, sama saja itu berbentuk sifat, sama aja sifatnya. Kal akmasi, akmas itu artinya orang yang kabur penglihatannya. Ya, ini kan ya, poyokan yang enggak bagus, enggak boleh. Wal ajlahi, ajlah itu artinya botak. Ya, botak. Nah, kalau dia kagak suka, dosa kita. Kecuali kalau disuka, emang begitu. Siapa namanya? Namanya ya Ali. Ali banyak nih di sini. Ya, dia terkenal di kampung ini Ali Botak. Ya boleh, Ali Botak. Sebab kalau tanpa dikenalin sama botaknya, orang kagak tahu, nyari alamat. Ya, ada orang nyari alamat, Pak, ya kamu kenal gak nih sama Ali? Oh, di sini Pak banyak Ali, Pak. Ya, ada Ali Jangkung, ya, ada Ali Pendek, ya, ada Ali Botak. Nah, itu Ali Botak, Pak. Nah, boleh. Ya, itu untuk apa? Untuk mengetahui. Ya, tapi kalau semata-mata untuk menghinakan, enggak boleh, haram. Enggak boleh, haram. Itu namanya ajlah. Wal a'ma, buta. Wal a'roji, pincang. Wal ahwali, juling. Wal abrosi, belang. Wal asaji, asaj itu yang luka kepalanya. Wal aspari, pucat, kuning. Ya, pucat maksudnya. Wal ahdabi, yang bongkok. Wal asomi, tuli. Wal azroki, yang kebiru-biruan. Wal aptos, aptos itu artinya yang pesek. Ya, siapa dipesek? Oh, begitu, enggak boleh tuh. Ya, jadi ini namanya memberikan gelar yang tidak bagus. Wal ashtar, ashtar itu yang punya bibir bawahnya belah, doer. Ya, itu namanya ashtar. Ya, jadi orang yang bibir bawahnya belah, yang doer, itu namanya ashtar. Nah, kan dia enggak enak dikasih nama ashtar. Ya, ashtar, pakai shin besar ya, ashtar. Nah, seperti itu. Ya, itu juga termasuk lakob yang tidak bagus, jangan, kata Nabi. Wal asrom, asrom, apa artinya asrom? Ompong. Ya, yang kagak punya gigi kan ompong ya. Iya, tuh. Wal asrom, ompong. Ya, wal akto, yang terpotong. Wazamin, cacat. Wal mukad, mukad tuh yang lumpuh, nggak bisa duduk dia. Wal asal, lumpuh tapi tangannya, ya lumpuh tangannya, tangannya nggak bisa ya bergerak, ya nggak bisa melakukan ya apa tuh untuk bekerja, ya itu namanya asal. Nah, itu kan termasuk hal-hal yang nggak bagus. Ya, jangan dikasih lakob kepada orang tadi, sebab orang tadi tidak akan suka. Nah, kalau dikasih lakob itu, julukan itu, hukumnya haram kata ulama.
Au kana sifatan li abihi, atau adalah itu sifat bagi ayahnya, au li ummihi, atau ibunya, au ghairi zalika, atau selain daripada itu, mimma yakrahu, yang ia tidak suka. Watapaku, dan mereka para ulama bersepakat ala jawazi zikrihi bizalika, atas membolehkan menyebutkannya itu semuanya, ala jihati ta'rifi, atas jalan ta'rif. Nah itu yang tadi ada orang nanya, karena di situ ada nama Ali banyak, ada Ali oncom misalnya, ada Ali tahu, ada Ali tempe. Ya, ini Ali yang mana? Oh, Ali oncom. Nah, itu enggak apa-apa oncom disebut. Ya, begitu. Oh, ini Ali tahu. Nah, Ali tahunya, tahunya disebut. Itu bukan dia menghinakan, tapi Ali jihati ta'rif. Nah, gitu ada jalan keluarnya, ada ilmunya itu. Ya, jadi enggak apa-apa. Oh, ini ta'rif namanya, ala jihati ta'rif. Liman la ya'rifuhu, bagi orang yang tidak mengenalnya, ila bizalika, kecuali dengan hal itu. Ya, kayak di Srengseng itu, nama Abdullah banyak banget di Srengseng. Kita tanya, ya, saya mau ke rumah Pak Haji Abdullah. Abdullah mana? Ada Abdullah Ma'ruf, ada Abdullah Marzuki, ada Abdullah lagi yang lain-lain. Ada Abdullah Lurah, dulu kan Abdullah Lurah di situ juga rumahnya. Nah, begitu. Jadi disebut tuh, disebut ya supaya ta'rif dikenal. Oh, saya mau ke rumahnya Ustaz Abdullah Ma'ruf. Oh, ini rumahnya. Saya mau ke rumah ya Ustaz Haji Abdullah Marzuki. Oh, ini rumahnya. Kalau Abdullah doang orang enggak kenal. Ya, semua banyak banget Abdullah. Nah, seperti itu di Srengseng termasuk banyak Abdullah dan guru semua itu ya, hanya satu lurah ya dulu ya, begitu ya, yang lainnya guru ini guru Abdullah ini ya, seperti itu. Jadi boleh disebut ala jihati ta'rif ya, supaya orang kenal. Liman la ya'rifuhu, bagi orang-orang yang tidak mengenalnya, illa bizalika, kecuali dengan hal tersebut. Wadala ilu ma zakartuhu kasih kasrotun masyhurotun, dan bermula dalil-dalil yang kami sebutkannya itu banyak dan masyhur. Hazab tuha, saya buangnya, kata Imam Nawawi, ikhtisaran karena meringkas, wastignaan, dan merasa sudah cukup, bisa rotiah dengan kemasyhurannya, sudah cukup katanya, enggak perlu banyak pakai dalil-dalil hadis-hadis lagi, karena meringkas, kata Imam Nawawi, satu hadis cukup ya. Babu jawazin wastihbabil laqabi allazi bihu sahibuhu, ini bab menerangkan boleh, bahkan dianjurin ngasih gelar yang disukai oleh pemilik gelar tadi. Ya, jadi kalau kita ngasih gelar tapi gelar itu memang dia suka, boleh kasih gelarnya, enggak apa-apa. Ya, ada orang punya gelar profesor. Ya, kita berikan, dia suka misalnya. Kan memberikan kesukaan kepada orang lain itu sedekah. Ya, seperti itu. Ya, jadi dia udah haji, kita kasih gelar. Siapa namanya? Haji Ali. Kita kasih gelar haji supaya disuka, diseneng. Boleh istihbabul laqab. Ya, jadi ada dalilnya, jangan bilang orang Indonesia pakai haji-haji, orang Arab enggak ada yang ada hajinya. Ya, biarin aja. Emang adatnya beda. Tapi kita memberikan gelar seperti itu disunnahkan. Ya, ada dalilnya, Pak. Nah, begitu. Jadi kadang-kadang ada orang, ya, apa sih pakai gelar-gelar haji? Orang di Arab aja enggak ada yang pakai haji. Ya, itu biarin karena adat beda. Nah, kita orang Indonesia kalau orang udah pulang haji pakai gelar haji, enggak apa-apa. Ibu hajjah, bapak haji. Ya, begitu. Bahkan orang yang umroh haji sama orang Arab pada manggilnya haji, haji. Padahal dibilang saya umroh bukan haji, ya, tapi dipanggilnya haji. Gitu. Orang Arab sendiri manggilnya haji, 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 ya begitu. Ya, jadi emang itu udah dikenal orang Indonesia. Ya, jadi ada yang protes, saya bukan ya pergi haji Pak, baru pergi umroh. Enggak dibilang umroh, umroh, enggak begitu. Tapi dipanggilnya haji, 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 haji. Ya, seperti itu. Nah, itu boleh Pak. Jadi jangan bilang tolong ah jangan disebut nama haji saya, enggak apa-apa, boleh. Ini dalilnya istihbabul laqab allazi yuhibbuhu sahibuhu. Ya, jadi disunnahkan, dianjurkan memberikan gelar yang memang disukai. Nah, kalau dia tidak suka
jangan seperti tadi tuh lakob-lakob yang jelek dia nggak suka dosa, tapi kalau lakob gelar yang dia sukai boleh ya. Bahkan ada yang protes udah haji nulis undangan kagak sebut hajinya di telepon, mohon maaf Ustaz, ini saya udah haji kok Ustaz nulisnya nggak haji. Nah begitu, oh maaf. Nah begitu, lah kan mahal haji Ustaz, gitu dibilang ya, haji mahal. Nah begitu, jadi jangan sampai kita lupakan hajinya. Tulis haji, bapak haji, ibu hajah. Nah seperti itu ya, jadi memang begitu. Orang perempuan kalau pergi umrah, pergi haji di Mekah Madinah itu dijulukin Siti Rahmah, karena memang Siti Rahmah bagus. Itu yang dipanggil Siti Rahmah juga demen. Siti Rahmah, Siti Rahmah. Yang tadinya dia mau belanja 100 real dikagak berani karena gara-gara dipanggil Siti Rahmah, iya dah dibeli deh 100 real. Itu Arab pinter ya. Nah, begitu. Ya, Siti Rahmah, Siti Rahmah. Ya, seperti itu. Jadi ini namanya lakob, dikasih gelar yang disukai. Ya, pokoknya kalau ibu-ibu ketika di Mekah Madinah dipanggil Siti Rahmah demen bener deh. Ya, sebab di Indonesia nggak pernah manggil dia Siti Rahmah. Ya, dibilang nama saya bukan Siti Rahmah begitu. Ya, jadi di sana dipanggil Siti Rahmah semuanya. Ya, ya jadi ya, itu namanya gelar yang disukai. Boleh. Famin zalika Abu Bakar As-Siddiq, di antara itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ismuhu Abdullah bin Utsman. Ya, namanya Abdullah bin Utsman. Ada yang bilang Abdullah bin Abi Quhafah di dalam hadis. Ya, ini Abdullah bin Utsman. Laqabahu Atikun, dikasih laqab Atik. Ya. Kalau Nabi Muhammad kasih laqabnya As-Siddiq setelah Isra Mi'raj. Tapi laqab yang lebih awal Atik. Artinya Atik itu yang dimerdekakan. Kenapa disebut dengan Atik? Karena ya alasannya jelas. Abu Bakar itu adalah yang dibebaskan dari panasnya api neraka. Atik. Nah, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pun nanti di 10 hari yang terakhir itu ada janji Allah. Dalam hadis Nabi dibilang itkun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Tuh, kalau 10 pertama kan penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, 10 yang kedua penuh dengan maghfirah Allah, nah 10 yang terakhir dibebaskan dari neraka. Tuh, jadi fase-fase Ramadan itu semakin kesana semakin berat Bapak Saudara. Ini orang-orang kita udah terasa nih, kita pun udah terasa. Ya, makin kemari udah semakin berat puasa. Tapi saya udah pesan istiqomah Pak. Ya, kata Kyai Haji Mahrus Ali Riboyo, ya riyadhah yang paling bagus istiqomah. Tuh, riyadhah yang paling bagus istiqomah. Jadi kita bisa istiqomah. Ya, saya berharap Bapak biar istiqomah ngaji subuh istiqomah terus. Jangan di akhir-akhir udah pada habis, ya, jangan. Kata ya Ki Mahrus Ali itu nanti kalau enggak ada riyadhahnya dengan istiqomah, sayang-sayang. Mestinya udah tinggal mau dikasih hadiah sama Allah, dia udah enggak ada. Kan sayang. Jadi istiqomahnya ini penting. Ada orang ya terawih di malam pertama, malam kedua, malam ketiga doang. Ya, kemudian malam-malam setelahnya habis aja. Dibilang udah selesai kali terawih. Ya. Padahal kan belum ya. Belum. Kenapa? Masjid musala ini saya yang tiap malam keliling, Pak. Saya tiap malam keliling dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu musala ke musala yang lain, semuanya bilang begitu, "Ustaz, malam pertama mah ini penuh banget." Ya, sama di mana-mana begitu. Ya, nah ini yang kurang istiqomahnya gitu. Makanya ya ada satu pepatah yang bilang al istiqomatu khairun min alfi karomah. Ya, jadi istiqomah itu nilainya lebih bagus daripada 1000 karomah. Seorang wali dikasih satu karomah aja udah istimewa. Ya, tapi orang yang istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Ya, makanya terus Pak. Ibu terus. Ramadan belum selesai. Ya, terawih belum selesai, puasa belum selesai. Lah di Kebayoran orang udah pada rapi puasa Pak. Ya, gitu. Kalau kita Kebayoran tuh, masya Allah hari pertama mah enak kelihatannya. Ya, sekarang mah udah sama aja.
Tuh, karena istiqomahnya enggak ada. Nah, nih mudah-mudahan nih kita semuanya istiqomah. Semakin umat semakin berat. Semakin berat pahalanya semakin gede. Apalagi ya kita kan serba salah, dikasih panas ya, berat, dikasih hujan, mau tidur mulu. Ya, begitu. Ini dikasih cuaca dingin, enak, adem, lah tidur mulu. Ya, subuh kelupaan dah tuh. Ya, begitu. Jadi kita harus istiqomah. Istiqomah. Nah, jadi orang kalau udah istiqomah ini masya Allah tuh kemah harus alilir boyok begitu. Ya, pesennya riyadhah yang paling penting, yang paling hebat, yang paling tajam itu istiqomah. Ya, mau ngapain aja dah. Pokoknya kalau orang istiqomah itu nanti hasilnya tajam. Ya, insya Allah. Nah, begitu ya. Jadi kita ini masih ya perjuangannya masih berat. Baru hari ke-12 belum apa-apa. Ya, hari ke-12 sampai 29 itu kayaknya masih lama. Sebab kita puasa mungkin sampai 29 nih, enggak sampai 30. Ya, kalau yang puasanya udah duluan hari Senin insya Allah sampai 30. Ya, kalau kita sampai 29 doang, enak kita sebenarnya. Ya, cuma 29. Ya, begitu. Jadi orang lain saudara kita ada yang puasa duluan tapi giliran lebaran kita jangan belakangan. Iya. Nah, begitu. Enak enggak kira-kira? Enak. Oh, begitu. Kita ngambil yang enak-enak aja. Ya, 29 sama 30 kira yang 29. Nah, begitu. Orang lagi puasa kita belum. Kenapa? Ya, belum ada bulan. Ya, begitu. Kan kata Nabi, "Sumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati." Gitu. Karena belum ada bulan, ya jangan puasa dulu, sempurnakan bulan Sya'ban 30. Nah, kemudian besoknya baru tanggal 1 kita puasa. Nah, nanti tanggal 29, ya gede udah. Ya, itu bulan udah kelihatan. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya kita puasa 29 hari, ini baru 12 hari. Jadi masih banyak perjuangan kita. Ya, kita minta sama Allah supaya Allah kasih kita sehat, ya. Ya, istiqomah. Terus sholat jamaahnya jangan lupa terus sholat jamaah. Ya, sholat jamaah terus, ya. Istiqomah. Ya, ini yang dikatakan sahabat Abu Bakar dikasih lakob atik. Atik itu artinya dimerdekakan. Hadza huwa sahihu allazi alaihi jamaahirul ulama minal muhaddisin. Ini adalah kaul sahih yang di atasnya berpegangan semua jumhurul ulama. Jamaahirul ulama itu artinya jumhurul ulama, mayoritas ulama, minal muhaddisin, dari ulama-ulama hadis, wa ahli syari dan juga ahli sejarah, wa tawarihi, sama nih ya, ahli sejarah wa ghairihim dan lain-lainnya. Ya, jadi kalau ngelihat muhaddisin, ahli sejarah itu mereka sepakat sahabat Abu Bakar disebut lakobnya dengan Atik. Wakila ismuhu Atikun, ada yang bilang namanya Atik bukan ya lakobnya. Hakahul Hafizu Abul Qasim Ibnu Asakir. Ya, ini diceritakan oleh Al Hafiz Abul Qasim bin Asakir fi kitabil Atrab, dalam kitabnya namanya Al Atrab. Wasawabul awwalu, yang benar yang pertama. Wattafa qal ulama, dan sepakat siapa para ulama, ala annahu laqabu khairin, itu adalah laqab yang bagus. Wahtalapu bisababi tasmiyati Atikon, dan mereka para ulama berbeda pendapat sebab kenapa dinamakan Atik. Jadi Abu Bakar dikasih laqab Atik, kenapa? Para ulama berbeda pendapat. Parawaina an Aisyah radhiyallahu anha, maka kami riwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, min aujuhi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari wajah, dari jalan, bahwasanya Rasulullah SAW kala bersabda, siapa Rasulullah? Abu Bakrin atikullah minan nar. Itu diambil dari situ kata Siti Aisyah. Ya, Abu Bakrin bermula Abu Bakar itu atikullahi minan nari, yaitu dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ya, atikun minan nar. Ya, makanya dari kata-kata hadis itulah atikullah minan nar, maka Abu Bakar dijulukin dengan Atik, Abu Bakar Al-Atik. Ya, jadi Abu Bakar yang dimerdekakan oleh Allah dari panasnya api neraka. Qala, beliau bilang, famin yauma izin sumia atikon, maka dari saat itulah dinamakan Atik.
Waqala Mus'ab bin Zubair, dan berkata siapa Mus'ab bin Zubair wa ghairuhu dan lainnya, min ahli nasabi, dari ahli nasab, orang-orang yang pakar dalam ilmu nasab. Kan ada tuh orang yang pakar ya ilmu nasab, ya tahu aja tuh ini dia binnya siapa, binnya siapa, binnya siapa, bin siapa, ya seperti itu. Orang-orang Arab kalau masalah bin itu dia kuat, ya kuat itu orang Arab itu bin terus dia tahu. Kalau kita lemah Pak, termasuk kalau kita bicara masalah nasab, ya kita ini lemah. Ya, bin siapa kamu? Bin ini, setelah itu putus. Ya, itu gitu. Kita udah enggak tahu lagi dah. Ya, 1 2 3 keempatnya kadang-kadang udah enggak tahu. Kelimanya udah enggak tahu. Ya, tapi kalau orang-orang Arab itu nasabnya terus sampai banyak itu. Ya, itu kuat dia dari segi nasab. Nah, ada orang yang memahami tentang hal-hal nasab, itu namanya pakar dalam ilmu nasab, min ahli nasab namanya. Sumia Atikon disebut kenapa Abu Bakar Atik, li annahu lam yakun fi nasabi syai'un yu'abu bihi, karena dibilang tidak ada dalam nasabnya ya Abu Bakar sedikit pun yang bisa membuat aib. Kalau lihat tarik keturunan-keturunannya tuh ya insyaallah dia orang-orang baik semuanya yang kagak ada cacatnya, makanya disebut Atik. Seperti itu. Ya, makanya orang-orang yang punya nasab yang baik, ya itu insyaallah ya banyak hadis-hadis dan ayat Al-Qur'an yang memang keturunan itu nanti bisa memberikan syafaat. Ya, syafaat seperti itu. Ya, jadi ya nasab itu pun penting sekali. Ya. Wa qila ghairu dzalik, ada yang bilang lain selain itu. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui. Wa min zalika Abu Turab, dan di antaranya lagi ada yang ngasih gelar Abu Turab. Ya, jadi kalau Abu Bakar disebut Atik, ada lagi yang Nabi kasih gelar Abu Turab. Siapa Abu Turab? Laqabun li Ali ibn Abi Thalib, laqab bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jarang tuh yang tahu tuh. Sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi kasih laqab Abu Turab. Kenapa? Ya, itu nanti ada alasannya. Wa kunyatuhu, sementara kunyahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib Abul Hasan, karena Sayyidina Ali punya anak yang paling tua namanya Hasan, makanya disebut dengan Abul Hasan. Itu kalau Abul Hasan kunyah. Ya, nah kalau lakomnya dia Abu Turab. Sabata fi sahihi, ini keterangannya ada di dalam kitab sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajadahu naiman. Nabi nemuin Sayyidina Ali lagi tidur. Di mana? Fil masjid, di dalam masjid. Wa alaihi, dan atasnya at-turabu, ada debu di situ. Ya, jadi Sayyidina Ali kebetulan ditemuin sama Nabi Muhammad lagi tertidur di masjid. Ya, di atasnya itu ada debu. Faqala kum abturab, Nabi bilang, "Kum, bangun, hai bapaknya tanah." Begitu. Jadi saat itulah Sayyidina Ali dikasih lakop dengan Abu Turab. Kum abturab, kum abturab, bangun abturab, bangun abturab. Nah, siapa Abu Turab? Itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Palazimau hadza laqab al-Hasan al-Jamil, maka tetap ini laqab yaitu yang bagus dan yang indah. Jadi kalau laqab-laqab yang bagus, apalagi Nabi yang ngasih gelar, itu termasuk ya disukai. Boleh, berarti sunnah. Wa rawaina hadza fi sahihail Bukhari, dan kami telah meriwayatkan ini semuanya dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Sahl ibn Sa'din, yang datangnya dari Sahal bin Sa'ad. Qala Sahlun, berkata siapa Sahal? Wa kanat ahabba asma'i aliyin ilaihi, dan ada yang paling dicintai nama-nama Sayyidina Ali. Wa in kana la yafrahu ayyud'a biha, sekalipun sungguh dia sangat gembira bila dipanggil dengannya. Hadza lafzu riwayatil Bukhari, ini lafaz riwayat Imam Bukhari. Jadi Sayyidina Ali kalau dipanggil Abu Turab senang. Kenapa? Karena memang ini panggilan yang pertama kali yang manggil siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min zalika Zulyadaini, di antaranya lagi ada yang dikasih lakab Zulyadain. Zulyadain kalau kita lihat segi arti memiliki dua tangan. Zulyadain. Wasmu al-Hirba,
namanya khirbak, dikasir kha al-mu'jamah, dikasrokan kha-nya yang ada titiknya, wabil ba'il muhadati dan ba' yang ada titiknya satu, wa akhiruhu qafun, akhirnya ada qaf, karena piyadaihi tul, karena dua tangannya agak panjang, karena orang ini punya tangan yang ukurannya tidak sama, tidak normal dengan tangan-tangan yang lain, dia agak panjang, ya makanya disebut dengan zulyadain. Ya, jadi zulyadain itu ada. Sabata fi sahihi, telah tetap juga riwayatnya dalam kitab sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu kana yaduhu zulyadain. Nabi memanggilnya dengan zulyadain. Jadi zulyadain, 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 karena zu ini termasuk asmaul khamsah. Ropaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, ya jarnya dengan ya, ya itu asmaul khamsah. Kalau di kitab Amriti namanya asmaus sittah. Kalau dalam bab alfiyah boleh milih, mau ya bilang asmaul khamsah, boleh mau bilang asmaus sittah, ya silahkan. Jadi kalau di jurmiyah tuh dikenalnya dengan asmaul khamsah, zu termasuk. Zulyadain, Zalyadain, Zilyadain. Wasmuhu Al-Khirbak, namanya Al-Khirbak. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari bihadzal lafzi, dengan lafaz ini fi awwali, ya atau fi awwali kitabil birri wassilah, di awal-awal kitab yang menerangkan tentang kebaikan dan silah, menyambung silaturahim. Babu jawazil kani wastihbabi mukhatabati ahli al-fadli biha. Ini bab menerangkan dibolehkannya memberikan kunyah. Kalau tadi laqab. Nah, ada lagi kunyah. Ya, boleh memberikan kunyah dan dianjurkan untuk memanggil ya terhadap yang memiliki keutamaan-keutamaan. Hadzal babu, bab ini asharu, lebih masyhur min an nadzkura, daripada kami menyebutkan fi syai'an mankulan, yang ada di dalamnya sesuatu yang mankul, yang dipindah. Fa inna dalailahu yastariku fiha al-khawas wal awamu, karena dalil-dalilnya itu syarikat, artinya bersamaan. Di dalam dalil itu ada yang dalil khawas, ada yang dalil awam. Kalau khawas itu yang tertentu, kalau awam itu umum. Jadi dalilnya ada yang khawas, ada yang awam. Wal adabu ayyu khatiba ahlul fadli, dan sebagai adab etika, bahwasanya seorang berbicara kepada orang yang punya ilmu, wa man qarabahum bil kunyah, dan orang-orang yang ya dekat dengan mereka dengan kunyah. Wazalika, yang demikian itu in kadab ilaihi risalah, apabila dia ingin menulis satu surat. Wa kadza in rawa anhu rawiyah, dan juga apabila dia mau meriwayatkan satu riwayat. Fa yuqalu hadatsana asy-syekh, telah cerita kepada kami siapa asy-syaikh tuan guru, awil imamu Abu Fulan, tuh disebut pakai kunyah. Itu kalau ada hadis-hadis yang meriwayatkan, biasanya lebih bagus menggunakan apanya, menggunakan kunyah kebanding daripada namanya. Ya, jadi coba lihat kalau kita baca hadis, ya itu sanad-sanadnya biasanya hadasana hadasana, ya itu langsung Abu Abu, ya Abu Pulan, Pulan bin Pulan, wama asbahu, dan segala apa yang menyerupakannya. Wal adabu ala yazkura ar-rajul, dan adab, kalau dari segi adab, dia tidak menyebutkan seseorang kunyatahu fi kitabi, dalam kitabnya, wala fi ghairi, dan juga tidak pada yang lainnya, illa kecuali ala yu'arofa, supaya tidak diketahui illa bikunyati, kecuali dengan kunyahnya. Kalau memang ada namanya, namanya disebut. Kalau tidak dikenal namanya, maka harus disebutkan kunyahnya. Karena berapa banyak orang yang lebih dikenal dengan kunyahnya. Namanya orang kurang kenal, tetapi kunyahnya orang lebih kenal. Seperti yang kemarin contohnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, ya itu semuanya dengan kunyah. Namanya Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Nah, jadi orang lebih kenal dengan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Au kanatil kunyatu asharo, atau kunyahnya itu lebih terkenal minismihi daripada namanya.
Qala Nuhasu, berkata Imam An-Nuhas, iza kanatil kunyatu ashara, apabila kunya itu lebih dikenal, yukna ala nazirihi, maka dikunyahkan atas yang sebandingnya, wa yusamma, dan dikasih nama liman pauqau, bagi orang yang lebih di atasnya. Summa yulhaku bihil ma'rupu, kemudian disamakan dengannya yang sudah dikenal, abe pulan au bi abi pulan, dengan ya abu pulan atau ya abi pulan. Babu kunyati rajuli bi akbari auladihi, ini bab menerangkan tentang memberikan kunyah kepada seseorang yaitu dengan anaknya yang paling besar, anak yang pertama, berarti anak sulung. Jadi kalau ada orang tua mau dikasih kunyah, berarti nanti dikunyahkan dengan anak yang pertama, yang paling besar. Itu namanya bi akbari auladi, anaknya ada tiga. Nah itu yang paling besar siapa? Maka nanti dikunyahkan dengan ya nama anak yang paling besar. Seperti Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad punya anak yang pertama Qasim. Makanya Nabi Muhammad dikasih kunyah dengan Abul Qasim. Ya seperti itu. Kunni Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunni bermula kunyahku Nabi Yuna, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Abul Qasim Bibnihil Qasim. Jadi Nabi Muhammad dikasih kunyah dengan Abul Qasim karena Nabi Muhammad punya anak yang paling besar, yang paling tua, yaitu Qasim. Wakana akbaru banihi, dan adalah Qasim itu anak yang paling tua daripada anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil babi hadisu Abi Suraih, dan di dalam bab ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Suraih allazi qaddamnahu, yang telah kami jelaskannya pada tempo lalu, fi bab istihbabi taghyiril ismi, di dalam bab dianjurkannya merubah nama ila ahsana minhu, kepada yang lebih bagus daripadanya. Cukup saya kira. Nanti baru babu kunyatir rajul allazi lahu auladun bi ghairi auladihi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdai wa bi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatik wan nar. Allahumma aslih lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana washfi mardana washfi mardana waqdi hawaijana waqdi hawaijana waqdi hawaijana wahtim bisholihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.